Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai budaya. Keragaman budaya ini terjadi karena negara Indonesia terdiri dari ratusan pulau-pulau di mana masing-masing pulau memiliki budayanya sendiri. Namun saat ini budaya Indonesia terancam hilang karena terkikis oleh waktu. Begitu banyak faktor yang menyebabkan budaya Indonesia berada dalam bahaya. Faktor-faktor tersebut berasal dari dalam maupun luar. Dalam video singkat ini, ada sejumlah faktor yang menyebabkan budaya Indonesia berada dalam bahaya. Yang pertama adalah faktor internal. Penurunan keberadaan budaya Indonesia di rumahnya sendiri disebabkan oleh rakyatnya sendiri yang mengabaikan budaya, terutama untuk kaum remaja. Kaum remaja kini terbuai oleh kehidupan modern dan mulai melupakan nilai-nilai yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Sebagai contoh, bahasa daerah, upacara budaya, adat dan tradisi yang telah hilang dari masyarakat. Sekarang kita bisa melihat tidak ada yang menggunakan bahasa lokal karena mereka malu disebut kampungan. Yang kedua adalah faktor eksternal. Derasnya arus informasi yang datang ke Indonesia juga mempengaruhi terkikisnya budaya Indonesia. Singkatnya, pengurangan keberadaan budaya Indonesia di rumah sendiri sebagai akibat dari beberapa faktor. Mereka adalah faktor dari dalam dan luar. Untuk mempertahankan langsung budaya Indonesia, marilah kita menjaga budaya kita sendiri. Terutama kita sebagai pemuda, jangan merasa malu untuk melestarikan budaya kita. Kita harus membendung budaya barat yang datang ke negara kita. Jika kita telah kehilangan budaya asli kita, berarti kita telah kehilangan identitas nasional kita sendiri.